Lagi nyantai-nyantai di kolam renang kayak gini, Tony digangguin dong sama penghuni kolam renang. Kira-kira siapa ya yang gangguin? Sampai-sampai pelampung si Tony dijatuhin ke bawah kayak gini dong. Tony udah minta tolong pacarnya suruh bantuin Tony, tapi ceweknya ini malah cuekin Tony, guys, dan malah asik dengerin musik. Sampai untuk yang kedua kali, Tony pun dijatuhin lagi dari ban pelampung unicorn ini, guys. Tony mempunyai firasat yang aneh, tapi ternyata waktu dia lihat tidak ada siapa-siapa. Si Tony juga udah minta tolong ke ceweknya, tapi karena ceweknya menggunakan musik yang keras, jadi ceweknya nggak bisa dengar pertolongan Tony. Dan Tony berusaha untuk menggapai ban unicornnya, tapi dari bawah si Tony ditarik dong sama mermaid penghuni kolam renang tersebut. Aduh, bahaya banget ya kolam renang ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman.